Eh, begitukah bengkel di Malaysia, guys? Saya baru tahu nih, guys. Bisa gitu ya, guys, ya. Ini suatu hal yang baru bagi saya. Kok bisa gitu? Sedangkan di sini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali, guys, ya. Tidak ada video ini di tempat lain, guys, kecuali di channel Mbak Iin Sahara. Di mana lagi, guys, ya? Kita bisa melihat bengkel di Malaysia. Dan apa yang terjadi, ini akan terjadi kepada teman-teman Mbak Iin Sahara ini, guys. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Jangan lupa, guys, like, share, comment, subscribe kepada Iin Sahara. Wih, mantap nih, guys. Bengkel Malaysia ya, guys, ya. Ya Allah, si baik ada gempa ini kan? Eh, saya kira tadi di Indonesia, guys. Ternyata ini di Malaysia ya. Coba lihat di sini, guys, ya, apa pemandangannya ya, guys, ya. Nah, ini nih mirip banget, guys. Dan seperti ini ternyata suasana bengkel di Malaysia ya, guys, ya. Tanya aja, Pak. Wah. Ya Allah. Sibai ada gempa ini kan? Sibai ada bengkel lah. Sini panggil apa? Oli ya? Weh, sumpah lah. Lemah. Dia lemah. Kita tak ada bensin ke? Sibai ada jumpa bengkel. Di sini apa panggil bengkel? Bengkel? Oh, bengkel juga? Boleh. Eh, apaan? Boleh. Kenapa boleh? Aku dah. Ya beda, kan tahu tuh, tahu ininya. Oh, try kenapa? Guys, sekarang kami tengah berada di bengkel Malaysia, guys. Dan di Malaysia nih tak ada ini tahu bengkel tayar. Kalau tayar bocor dia akan ganti tahu. Oh, bukan gitu. Bukan ditambal. Saya baru tahu nih, guys. Ternyata di sana enggak ada tambal ban. Ya, ban rusak langsung ganti. Weh, bisa gitu ya, guys, ya. Ini suatu hal yang baru bagi saya. Kok bisa gitu? Sedangkan di sini kita berhemat gitu, bayar 10.000 buat nambal, kalau beli kan 100.000 gitu, guys, ya. Kalau di sana berarti murah kah ban di sana? Tayar di sana. Bisa ditambal kalau bocor. Hah? Boleh. Kami tadi tak jauh kok saya sampai sini. Oh, tadi masih lemah dia macam. Ini tak lekat. Ah, apa tak lekat? Timing. Timing. Timing ya. Habis ke? Ini dia punya karburator dia ni. Oh kan, karburator. Ingat oli. Takkan lah oli. Apa dia oli? Oh, suka dia apa lah oli? Minyak. Oh, minyak hitam. Yang buat dalam ni, bang, masukkan ke dalam ni. Minyak hitam. Ha, try cek. Oli. Takut lagi tak boleh pula. Oli mana faham? Saya pun. Ha, tapi kalau bahasa Malaysia oli apa? Guys. Kita ni tak tahu ni dekat mana ni. Kita nak pergi masa malam. Tapi tengok-tengok. Jadi macam ni. Motor kaya anti lagi. Wow. Aduh. Ni abang di tengah cek. Minyak hitam. Bacakan nomornya. Iya, oli itu butuh, guys. Ya, minyak hitam tuh kita perlu untuk senantiasa ganti 3 bulan sekali ya, guys, ya. Jangan dibiarin bobrok nanti, guys. Rusak
motornya ya guys ya. Tambah oli pula. Apalagi dipakai terus. Harus diganti guys. Kalau mau bagus tuh 6 bulan, 3 bulan gitu guys. Kalau dipakai terus, tapi kalau jarang dipakai bisa 6 bulan. Di Indonesia banyak sangat di tepi-tepi jalan orang tambal ban. Sini tak ada. Jadi kalau di Malaysia cari tambal ban memang kita tidak akan jumpa. Apa? Minyak, oh minyak hitam okey. Bahasa macam mana, takut nanti jadi ini pula. Abang ni tengok macam nak tutup dah ni. Tak boleh ni, boleh 10 saja. Kakak last isi minyak hitam ni lah. Biasanya kalau motor-motor kayak gini tuh udah full service guys. Full service tuh turun mesin dulu, dibagusin gitu baru enak. Ini betul lah, tadi tak boleh. Kenapa sampai sini abang ni try boleh? Gak tahu caranya. Hah? Apa? Boleh ya? Tak iya. Masa mau bayar ya? Mau bayar nih, udah dibenerin motornya. Kata abangnya tuh tak iya. Begitukah bengkel di Malaysia guys? Bayarnya tak iya. Iya kah? Kan dibenerin. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah. Minyak, jangan sampai inilah kayak nanti lain kali. Jangan sampai macam kemerah tuh. Kan? Dia ngaruh juga lah. Kasih cek. Baik sekali cek nih. Semoga murah rezeki. Amin. A few moments later. Oke, bengkel kedua guys. Loh. Sini tengah repeat. Alamak, saya kira udah oke dah. Tak oke lagi bengkel kedua. Jam. Oh, rame. Bukan belum puasa aku memang buka tengah jalan. Aduh. Ini pukul berapa nih? 6 lebih apa? 6.30. 6.30. Masa jalan kaki sih? Gak main tanduk kan? Ditinggal. Mungkin habis bensinnya kan, minyaknya. Tetang tenang ini pasti bawa duit. Kalau tak tahu lah duit siapa. Bila udah transfer boleh transfer. Transfer boleh lah. Transfer lebih senang kan. Lepas tu kalau katanya gak boleh deh. Udah tak pengen ke ayam bis. Tak sangka pula. Gitu. Jadi macam ni. Ya Allah, tak pernah jadi pun. Dua-dua ke jadi atau satu kan je? Ke pasar malam tandok. Oh, dia dekat. Heran dia tadi kan sama aku ya. Kan. Dia kata okey. Tapi dia hidup sekalipun jadi jalan tu kan. Okey. Ini jauh juga lah weh. Jauh. Mana? Oh, sana tu kan? Betul banyak sangat. Showroom lah ni. Kemah. Kalau ke pasar malam tandok guys. Tadi jalan dari sawah. Motor depa tak boleh hidup. Lepas tu ke bengkel yang first, yang pertama. Dia kata okey. Memang okey pun dia naik. Lepas tu dia naik motor tu memang hidup. Lepas tu dekat jalan jadi mati balik. Penat hari ni. Okey. Ini kalau puasa-puasa kayak gini guys, lumayan. Okey, ini pas malam dah nak dekat guys. Oh, udah dekat. Exercise sebelum bulan puasa ni. Oh, ini sebelum. Kalau tengah puasa, pingsan apa? Okey, ini sebelum bulan jangan puasa. Jangan kaci. Pasar malam dia. Ini pasar malam tandok. Wih, maaf guys, banyak banget. Apa kak? Pengalaman yang tak terlupakan. Tak terlupakan. Sekali seumur hidup. Faktanya adalah dari sini, apa? Cene dari rumah ke
ke Pasar Malam Simpang 4 lagi dekat daripada ni, jalan dari bengkel ke Pasar Malam Simpang. Pun aku tak pernah jalan kaki. Semoga ini yang terakhir ya. Amin. Seperti ini. Semoga motor aku tak buat hal dah. Takut kena mahal. Jam. Okey. Okay. Kita nak tahu ni hasil daripada motor tadi tu. Macam mana? Kenapa motor tu? Ya Allah, tu dekat sana tu. No. Eh, tadi datang jauh. Sini mandi dulu. Ni berpeluh lagi. Balik rumah nanti mandi balik. Sebab aku belum mandi. Ya Allah, sumpah ni basah ketiak weh. Kerja terus. Mai sini. Dan itulah kejadian dia. Macam ya. Penatnya. Nak tutup dah ni bengkel. Alhamdulillah. Okay. Dah siap. Try dulu kak. Kalau menurut saya ini bayar guys, pasti bayar nih. Kan lama ditinggal gitu kan. Motor tak pernah basuh weh. Tak pernah basuh. Aduh dek, letak sini dek berat. Aduh tu. Oh satu je. Hai, tahu mana? Oh. Oh, dah ya. Ngebut tu. Buat video. Sampai di sini guys, ya Allah. Tu dari hujung. Sakit tangan ni. Kak, kak. Eh, dek. Okey, kak. Ketiak enggak basah, kak. Betul. Balik-balik nanti harus mandi lagi ni. Iyalah. Okey, laju dah tu. Okey ya? Boleh ya? Tolonglah, janganlah. Janganlah bohal. Eh, hey, berarti dah. Di dalam. Oh, baik enggak abang tu. Hah? Mati tengah jalan pula. Dah, nak kena bayar. Kalau dah nanti mati balik. Maksudnya dia kena bayar. Dah, tadi kami pun singgah dekat. Tadi saya tak bayar juga kat bengkel. Tak, tu masalah dia apa? Tadi dekat bengkel tu dia cek mah. Dia try boleh. Lepas tu dia kata tak ada apa pun. Bawa juga pusing. Okey, saya bawa. Sebab takut dia punya apa. Pernafasan dia, tangki minyak tu angin tak boleh masuk ke rumah. Tadi kita gambar orang buka tangki minyak lah. Okay. Try running, okay. Oh. Try luar, kita nak dekat, kita nak serius ke? Tak payah? Tak payah bayar guys. Kenapa kalau bengkel Malaysia tu tak yah, tak yah, tak yah? Halo, makasih Cik Murah Rizky. Kasih banyak. Ya Allah. Tadi risau duit tak cukup ya. Tak banyak. Mana? Ha? Yes. Ini ya. Tak terlupakan betul ini guys. Inilah guys, free. Dia tu tak mau dibayar. Apa untuk kena aku? Okey. Takut mati. Yes. Okay. Yalah, jangan balik. Makasih cik. 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 Mudah lagi. Terima kasih banyak. Kasih cik. Cik. Ha. Dah nampak ah. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya pengalaman yang tak terlupakan daripada pengalaman akak-akak mbak-mbak ini ya guys. Karena kenapa dua bengkel di Malaysia itu tidak bayar guys ya. Tak iya. Tak iya. Lailan tayyibah. Masya Allah. Terbaik guys. Biasanya kalau ditinggal lama gitu pasti kan kalau ya kalau itu pasti
adalah kalau menurut pikiran kita itu adalah 10 ringgit ke 20 ringgit ke macam tu kan. Ah, tapi ni halalan thayyiban, masya Allah, terbaik ya guys ya. Orang baik di Malaysia masih banyak ternyata ya guys ya, masya Allah terbaik. Oke guys, kita akan baca komentar-komentar di sini ya guys ya. Ternyata guys ya, ternyata ada juga yang komen, saya kalau perbaiki motor tak kena bayar juga. Eh, macam itulah. Inilah kebaikan orang Malaysia ya guys ya. Nanti esok lusa kalau saya ikut ya kan. Nanti ya kan saya beli kue atau goreng pisang, bagilah abang-abang mekanik tu. Dapat lihat mereka happy. Oh, macam itulah guys. Inilah Malaysia, setengah kedai tak akan terima bayaran jika kerosakan kecil ya, boleh dibaiki on the spot. Oh, biasanya jika tak tukar pak dan kerja muda, mereka tak kisah pun. Oh my god. Ya, jiwa untuk membantu itu terbaik ya guys ya. Jadi tidak mengambil kesempatan di tengah kesempitan gitu. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.